Okay, selanjutnya kita komputer base test CVT-nya. Kita buat ujian baru. Ini saya jenis ujiannya penilaian harian kali ya. Silakan mau pas atau apa? Silakan. KD-nya udah otomatis ada. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya yang pertama dulu. Ujian nama ujiannya apa dong ya? Penilaian harian kali ya. Apa dong? Ya, penilaian PPKN bab 1 kali. Saya 90 menit aja. Perlu diketahui untuk tanggal ujian, tanggal ujian itu tidak kelipatannya itu per jam, jadi interval jam. Jadi tidak ada 7.30, nggak ada. Pokoknya itu per jam kelipatannya, per 60 menit. Jadi kita lihat tuh, jadi 10, 5, 1 ini memang per jam. Gitu, per 60 menit. Jadi settingannya begitu. Tapi ini sebenarnya adalah memang waktu ujian. Gitu, jadi di jadwalnya mau seperti apa, disilahkan mau sampai jam 7.30, dimulai dari 7.30 sampai 7 sampai jam 9.30 juga silahkan. Cuman berarti kita settingannya itu di interval itu gitu. Seperti itu. Kemudian kita buat soal ujian. Ini kalau kita manual satu-satu silahkan, jadi soalnya apa gitu, pilihan ganda, salah benar, menjodohkan, silahkan. Ini kalau kita yang manual satu-satu gitu ya ke sini. Kalau saya sih biasa pakai import. Ini contoh kalau kita pakai template dulu. Ini templatenya kita download dulu. Kita buka sebentar. Oke. Itu contohnya. Nah, silahkan. Ini dari mata pelajaran lain sebenarnya udah ada template. Kita bisa menghapus ini. Untuk yang warna kuning jangan dihapus karena itu udah otomatis dari sistem. Ini contohnya saya hapus. Tapi supaya simpel, saya ini dulu aja kali. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita untuk lihat di file mana di sini. Oh, di D. Oke. Kemudian kita lihat import soal. Oh, maaf. Pilih filenya belum. Nah, kita cari dulu. Tadi di download, kemudian soal, kemudian open. Kemudian klik import soal. Begitu selesai. Oke, itu CBT. Oke. Jadi kita lihat jamnya, udah. Ini token nanti akan diinformasikan ke siswa, disalin aja bagusnya supaya memudahkan siswa tokennya itu. Oke, clear.